Dani Music Family. Wah, adek, ayo. Ngevlog dulu. No. Balik lagi sama Dani Music Family kali ini. Kamu mau bikin apa ini? Bikin apa? Aduh, mau bikin gaun. Mau bikin gaun. Bukan baju, gaun kali. Jadi gaun ini bakal dibuat apa, Dek? Ayo, Dek. Saya ini mau tepong. Ini mau bikin apa, Dek? Gaun. Buat apa gaunnya? Buat lomba. Buat lomba? Nyanyi. Adik mau ikut lomba nyanyi. Terus juga buat tambahan kostum. Jadi kami mau bikin sendiri ceritanya. Kalau beli kan mahal, kalau beli mahal. Terus juga kadang selain mahal sebenarnya sama aja sih keluar uangnya. Tapi jelas kualitas yang kamu dapat jauh lah gitu. Ini kayak gaun-gaun. Kalau beli kadang kan nggak sesuai sama keinginan kita, warnanya sesuai gitu. Jadi kita mau bikin sendiri. Yang kita butuhin di sini, ayo deh bantuin. Yang kita butuhin apa nih? Kita butuh apa? Kuning. Kuning, terus sama? Kain. Kain, ini kain. Terus, apa lagi? Gak ada. Jadi ya ada-ada, kita cuma butuh kain sama gunting. Sudah loh, kok bisa? Gak pakai alat jahit sama sekali. Jadi kita cuma butuh kain. Kainnya kita pakai kain dile ya? Iya deh ya. Namanya kain dile. Iya. Cuma kita pakai warm off gitu ya. Apa ya? Jadi kan kalau punya kayak gini kan lumayan, dia bisa jadi petticoat juga ntar. Petticoat kalau misalnya bisa pakai adik, bisa pakai aku ya. Yuk. Yuk. Follow yuk. Ya, komen ya. Jadi ini ceritanya lanjutan yang lukis kemarin, gabut banget. Ini udah kebikin separuh ya. Jadi caranya ini sebenarnya kita kasih kain aja ini panjang, panjangnya harus ditentuin dulu. Terus kita tinggal potong-potong aja. Ayo. Jadi kita gunain banyak banget kain ya. Sebenarnya banyak banget sih. Ini aja kemarin aku udah beli 9 meter aja cuma jadi sepertiga bagian. Jadi sebenarnya kalau ditotal sih. Ya ampun. Kalau ditotal kemarin habisnya aja pokoknya sama yang ini sekitar 250. Sebenarnya kalau beli baju baru sih sudah ada. Tapi jelas enggak kira se taruh. Tapi yang jelas gak kira se-wow yang kalau kita bikin sendiri sih. Jadi ini pengalamannya aku dulu pernah bikin kostumnya GFC. Oh. Waktu itu bikin kostumnya GFC, waktu itu lumayan sih kena juara. Juara 1 sama juara 1. Jadi best of best of the best. Ya bukan lumayan kali ya, hebat kali ya. Sekarang berguna ya bun ya. Sekarang berguna. Buatin kostum anak. Ya, ini
Ini terus, kita lakuin terus nih, gampang kok, simpel banget. Nah, lakuin terus. Ini lagi, satu lagi. Lakuin lagi kayak gitu. Ini kayak gini, lakuin lagi. Au, dia jatuh. Ini. Oke, terus. Aja. Jadi kayak tadi aku bilang, adik bisa gak? Bisa gak adik? Hah? Gak bisa? Coba ini. Setelah tak tarik. Nggak usah, ibu cuma mau nyontohin aja ini loh. Ini tadi lagi kita ambil bagi dua sama panjang, biar sama panjang loh ya, biar rapi. Terus gini dimasukkan lagi ini, sudah kali ini. Terus kita lakuin terus ya. Nah, ini yang jadi bisa deh ini. Nah, ini loh, ini sini. Ini. Masukkan. Enggak usah panjang-panjang, di sini aja kamu. Nah. Masukin. Nah. Ini tarik udah sini. Nah, pindahkan sini. Udah. Lakuin gitu terus berulang-ulang, akhirnya udah jadi ini. Ini udah jadi. Ini udah jadi. Jadi tadi aku cuma tunjukin caranya doang, Bun. Ini cuma caranya doang. Nah, ini dia. Tapi gitu, kita butuh kain banyak banget. Kalau habisnya sekitar berapa meter ya? Habisnya sekitar kemarin itu 9 meter ya. Sisa tapi kan? 9 meter kali 2, 18. Sisa sedikit. 18 meter kain kilo. Tapi tenang aja, ini hasilnya worth it banget, bagus banget. Coba deh. Jadi bisa dijadikan petticoat jadi kalau misalnya dalamnya rok itu, jadi kita bisa besarin jadi kayak gaun gitu, bisa ya, misalnya kurang ini ya, ini kan kita bisa tambah lagi, tinggal tarik aja bisa, ini kan buat yang dewasa nih bisa tinggal tarik ini. Nah, kalau yang ini kan memang buat kirana, jadi ini serba guna banget sih. Kita punya ini base tuh serba guna banget, mau kita giniin gitu nih. Besok nih kalau yang pakai sama kirana ini, makanya ini ntar lagi mau dibikin video clip sama Kirana, kita tali aja kayak gini, ditaliin aja, jadi kita taliin biasa ya kan. Kalau kebesaran ini kan taliin aja, misalnya taliin gini bisa macam-macam lah. Nih taruh sini, lalu gimana cara ininya? Giniin aja, masukin aja ke salah satu celah ininya. Ini loh, masukkan ke salah satu celah. Ini juga masukin ke celah gini. Masukin ke celahnya aja. Nah, gini. Ikat dah. Sama ikat seperti ini. Ini. Kalau kita ikat biasa aja udah. Aku juga gak terlalu pintar ngikat sih. Nah, nah, nanti kan ini kelihatan kalau mau dibuat kerang ini juga bisa. Ini ada satu kain lagi, ini masih kain yang sama. Kita bikin ininya biar kebentuk gaun gitu. Ini kita tinggal tali aja. Tinggal tali aja. Biasa. Nah. Aduh. Au. Ya, nih masih keseretan. Ya, nih gini ya misalnya. Kita aktif ya, Bun. Hah? Apa Kakak? Bandung enggak mau, Kak? Hah? Kakak enggak bisa pakai ini, Kakak. Mau pakai enggak apa-apa sih. Apa-apa. Nih, kita tinggal tali kita aja, udah cantik. Ya. Dibanyakin. Loh, tali mau dia. Enggak tali kita aja, Pak. Ya. Udah. Selesai deh, jadi akhirnya kita tinggal pakai ya, bisa celana panjang kayak gitu, bisa celana pendek gitu. Pokoknya ini kan kelihatan tipis banget di sini. Oh, gampang, tinggal gini aja ya, pokoknya suka-suka kita dong. Tinggal dimajuin aja gitu, tapi dia tetap berpakaian dalaman ya, Bun ya. Kalau nggak pakai ya kan ini kayak ini masih terlalu belakang gitu. Nanti kan
kalau kamu ngasihin aksesoris bisa, cuma ini kan base-nya dulu ya, base-nya doang ya. Jadi lah ini berputar. Yeay, sudah jadi. Putar, putar. Yang putar kayak putri. Hi guys, ini aku jadi. Oke, okay, jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Bye. Jangan lupa like, comment, kakek juga. Like, comment, and subscribe. Bye. Like, jangan comment, lupa like, comment, and subscribe. Cringe moment. And subscribe. And subscribe. Bye bye. Comment ya bun di bawah. Comment yang mau tanya-tanya. Oke. Kita aktif ya bun. 3 tangan minggir, 2 1 muter dek. Roy, ya muter muter, iya ke bawah sayang, gerakkan aja sudah. Keren sekali. Nah seret, kamu menjauh mendekat seret, ke bawah nah. Cukup, udah cukup dah. Cukup. Cukup. Cukup.